Oke, jadi gue mau ngasih tahu nih, kalau serigala itu lagi mau loop, mendingan kita pisahin nih, kayak si Clint sama si Natasha, karena Natasha kemungkinan udah bakal loop ya. Oke, jadi cara mengawinkan serigala itu harus waktu lagi loop atau lagi proses menstruasi di hari ke-13. Jadi bagusnya kalau betinanya lagi proses menstruasi, mendingan kalian jangan gabungin dulu. Ntar waktu udah deket-deket ke hari 13 baru kalian gabungin biar mereka kawin. Jadi langsung jadi anak.